Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bermimpi bertemu dan ngopi bareng Presiden ke-8. Menanggapi mimpi itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyebut partainya berharap Presiden ke-8 itu adalah Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Basari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 19 Juni. Sebagai partai yang mengusung Anies, Nasdem berharap sosok Presiden ke-8 yang dilihat SBY dalam mimpinya itu adalah Anies Baswedan. Basari menambahkan, mimpi itu juga berisi harapan akan demokrasi yang lebih baik. Mudah-mudahan, demokrasi itu bisa terwujud dalam pemilu 2024. Pasalnya, belakangan ini muncul banyak kekhawatiran bahwa kualitas demokrasi akan menurun pada pemilu mendatang. Taufik menambahkan melalui mimpi itu SBY mengajak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati untuk menjadi pelopor demokrasi. SBY berharap tidak ada pihak tertentu yang berupaya dengan memanfaatkan alat-alat tertentu untuk membuat demokrasi di Indonesia menurun kualitasnya.